Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng saya di channel Isma Jaya. Di channel yang penuh dengan berbagai macam informasi dan penuh dengan berbagai macam tips dan tentunya untuk teman-teman semua ya. Kali ini saya mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Nah, ada nggak nih di sini yang beternak murai batu sudah lama tapi belum juga bertelur? Ada lagi pertanyaan tentang, Mas, kenapa ya bertelur murai batu saya bertelur tapi tidak menetas? Maksudnya, bu, apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu bungker. Intinya bertelur tapi tidak jadi-jadi ya. Nah, kenapa itu? Bertelur terus tapi nggak jadi-jadi. Ada lagi tentang cara jodohinya gimana sih, Mas? Ada yang bilang betinanya di sangkar yang kecil, jantannya diumbar di tempat tangkaran. Ada lagi yang bilang jantannya ditaruh di tempat yang kecil, di sangkar yang kecil, dan betinanya dilepasin di kandang tangkaran. Nah, berbagai macam cara ya. Dengan satu tujuan, biar murai kita jodoh dan biar murai kita bertelur, beranak, dan kita dapat hasilnya. Ada juga yang ngomong, ada juga yang bertanya tentang, Mas, kenapa saya udah bertelur murai batunya dan menetas, tapi kenapa setelah menetas itu anakannya dibuang? Nah, untuk teman-teman yang mengalami, yang sedang galau tentang dunia peternakan, khususnya murai batu, nah, pantengin channel saya, lihatin channel saya, kasih apa namanya, lihat-lihat, kasih tahu tentang gimana caranya semua ada di channel saya. Nah, kali ini saya cukup hanya sharing tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman saja. Kalaupun teman-teman punya kendala tentang peternakan murai batu atau tentang burung finch, silahkan teman-teman tulis di komentar atau teman-teman keluhan teman-teman silahkan kasih tahu ke saya. Insya Allah saya bisa membantu sebisa saya dengan catatan semampu saya, bukan membantu bergaransi atau berjaminan 100% bisa ngatasin permasalahan teman-teman. Di sini saya cuman berusaha semaksimal mungkin untuk teman-teman bisa sukses beternak murai batu. Ah, gitu aja teman-teman. Ah, apabila banyak salah, apabila kata-kata saya banyak yang salah, saya ucapkan maaf dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.